Halo Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Kalimantan Barat, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan di Laut Arafura yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Tengah, dari Laut Seram hingga perairan utara Papua Barat, dan dari Australia bagian utara hingga Laut Timur. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang dari Riau hingga Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, dari Jawa Timur hingga Samudra Hindia Selatan Banten, di utara Kalimantan Utara, dari Kalimantan Tengah hingga Laut Jawa, dari perairan Kepulauan Sangihe hingga Gorontalo, dari perairan barat Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga Papua, dan dari Laut Timur hingga Laut Banda. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Selain itu, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya kami informasikan perakiran cuaca di 34 kota besar di wilayah Indonesia yang akan berlaku pada hari Selasa 21 Maret 2023 bersama saya Marlin Dinata. Kita awali cuaca untuk wilayah Sumatera, wilayah Lampung dan Palembang esok hari diperkirakan berkabut, sedangkan wilayah Pangkal Pinang diperkirakan berawan tebal. Beralih ke wilayah Jambi, Bengkulu, dan Padang, cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Medan dan Tanjung Pinang, cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan di wilayah Aceh diperkirakan berawan. Waspadai hujan disertai dengan petir bagi sobat yang berada di wilayah Pekanbaru. Bergeser ke wilayah Jawa, cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Serang dan Jakarta, sedangkan hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Bandung. Kemudian pada wilayah Semarang, cuaca esok hari diperkirakan berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Surabaya, sedangkan hujan lebat diperkirakan terjadi di wilayah Yogyakarta. Berikutnya pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca esok hari diperkirakan cerah berawan pada wilayah Denpasar. Sedangkan hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kupang dan hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Mataram. Selanjutnya pada wilayah Kalimantan, cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan pada wilayah Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian pada wilayah Tanjung Selor, cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan dan wilayah Banjarmasin, cuaca esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir. Beralih ke wilayah Sulawesi, cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan pada wilayah Gorontalo dan Makassar. Sedangkan wilayah Palu, cuaca esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir. Bergeser ke wilayah Manado dan Mamuju, cuaca esok hari diperkirakan hujan sedang. Sedangkan wilayah Kendari, cuaca esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir. Dan bagi sobat yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, cuaca esok hari diperkirakan berawan pada wilayah Jayapura. Sedangkan wilayah Ternate, Ambon, dan Manokwari, cuaca esok hari diperkirakan hujan ringan.